Aku? Iya. Yes. Mosh, welcome Naila Lan. Halo semuanya. Bakjo, nama aku Naila. Terima kasih. Lucu banget. Yuhu. Aku ya. Sobat Yuhu. Are you ready? Jalani hari ini dengan menarik. So, aku. Yuhu. Aku Levi. Halo semuanya, aku Levi. Gas. Antar bilang gas-gasnya. Oke, siap. Semangatku full terus. Gas. Amin. Pasnya kok online. Online. Online enggak sih? Online marah banget nih. Maaf. Di story bilangnya online lagi. Namanya belum menghargai nama sih. Iya, pertama aku mikir gitu. Tapi teman-teman aku juga bilang gitu sih. Tapi lucu, itu nama spesial. Iya, ada nama spesial. Nama sayang gitu namanya. Online. Dari Trisha. Cuman aku komennya dong. Bercanda ya. Hai semuanya. Hai. Hai. Kita cerita gak sih? Cerita-cerita boleh. Kita cerita apa ya? Ini mau cerita dong. Apa? Pas. Apa? Kejadian lucu di Surabaya. Pas. Oh iya. Oh iya. Lagi iya, pulang iya. Apa ya? Aku aja gak ingat. Apa ya? Bentar aku mikir dulu. Yaudah aku duluan. Oke. Oke, jadi pas pertama itu kan aku sekamar sama Karika kan. Kayak kita tuh pengen balik ke kamar. Terus kita kayak lupa gitu loh kartu aksesnya di mana. Jadi kayak ternyata ada di belakang case apa. Ya semuanya pernah taruh di case gitu gak sih? Iya. Biar gampang kan. Iya. Oh, aku kira bakal kayak ketap gitu kan. Terus kayak kita coba-coba terus sampai enggak bisa sih. Yeah. Oh, lepas. Aku ada. Kan aku kan sekamar sama Kak Keti ya. Aku suka marah sama Kak Keti. Terus udah gitu aku tuh sempat pengen ke kamarnya siapa ya, Ciolin kalau nggak salah deh. Cuma kan nggak bisa ya. Kartunya kan cuma satu, jadi kayak aku nyari cara gitu loh pakai kartu apa ya. Terus kita pakai kartu-kartuan gitu loh yang kayak apa ya, yang ada di dompet aja gitu. Oh, soalnya bisa. Iya bisa. Jadi aku bisa masuk deh. Terus apa ya, kamu malam-malam ngumpet ke kamar aku gak sih? Iya aku. Terus kita kayak yaudah ngumpet. Oh iya, aku pagi-pagi sempet sarapan, aku ketok-ketok kamar yang Kak Levi. Terus dia gak bangun-bangun. Iya, kita udah makan di bawah kan, udah breakfast tuh. Terus habis itu Levi itu tuh masih di atas. Kita telepon terus, Kak Kevin juga telepon. Terus kayak dia gak bangun-bangun. Agak lucunya kan kita bilang ke orang resepsionis kan, terus katanya oh mau dibantu deh gitu kan, terus kayak oh iya mas gitu kan. Terus habis itu pada rombongan gak sih tiga orang ini. Iya, aku tuh bangun-bangun udah kayak di samping aku tuh udah ada tiga orangnya. Masih ngomong, aku kaget banget sumpah. Sama itu sih, waktu itu kan aku ketok-ketok kamar Kak Levi kan, aku kayak mau ngebangunin dia. Terus aku niatnya kan pagi-pagi pengen ngetok-ngetok, terus aku sama Karika tuh ngilang gitu loh. Tapi dia ternyata gak buka-buka kamarnya juga. Kalau Kanela apa Kanela? Oh, gimana? Aku Surabaya masuk angin. Masuk angin? Iya. Tapi apa, Jiko suaranya udah bagus. Aku inget deh. Naila pernah pas aku masak kamarnya, dia kan gosok gigi kan. Terus sambil ini ngapain tawarinya yang translate itu bahasa Indonesia-nya. Lucu banget. Hafalin. Kan gosok gigi sih kan. Terus kayak ngafalin gitu, lucu banget beneran effortnya. Kalau kamera masak siapa sih? Sama Arali. Oh, Arari. Ara. Terus Cidelin tuh kayak apa ya, kayak toko makanan gitu gak sih? Yeah. Kayak semuanya ada di, dia gitu di kamar tuh semuanya ada makanan deh. Iya. Gue lapar langsung sekarang malam. Iya. Kayak aku pas itu kan lagi lapar banget ya. Terus kayak aku bingung mau apa ya, masa mau beli, aku udah kayak malas banget gitu loh beli. Terus kayak ya udah akhirnya aku coba nanya ke Cidelin, terus Cidelin tuh banyak banget guys makanannya. Kayak semuanya tuh ada coklat. Iya, kamu suka banget coklat. Iya bener. Kanaila tuh suka banget guys sama coklat. Setiap hari makan. Ya Kanaila selalu kalau kayak Valentine gitu. Kemarin Kanaila tuh ngasih kita ber-17. Iya, coklat itu lucu banget. Dari Jepang. Iya. Enak banget. Suka. Kecil. Surabaya, bes. Sebenarnya cerita di Surabaya benar-benar bayang kayak apalagi itu konser pertama kita dan kita ditanyain di Gen 12. Kita gugup cuman kayak ditanyain di Gen 12 siapa yang paling kalem?
Siapa? Kalau Miko apa? Kanaila sih. Enggak sih. Nacia enggak sih? Nacia paling kalem. Nacia paling kalem. Kalau Nacia menawa paling kalem. Kalem banget. Betul. Ih, bentar sabar guys. Suka wave tuh artinya. Suka banget. Aku dulu apa? Suka ngintai lagu itu. Kalau kalian nyadar okay. Ya, aku story pasti selalu soundnya wave tuh. Kalian tuh anak ini banget. Kalian ingat lihat gak sih pas foto aku yang aku hidup pakai baju warna putih ada flower gitu warna biru. Itu tuh baju wave tuh earth. Suka banget beneran kayak lagu itu tuh kayak iya sih. Kayak apa ya? Aku juga suka Ichiko Aura. Spill movie favorite apa ya? Movie spill movie apa ya? Horror. Aku jarang nonton film sih guys. Tapi kayak suka, apa ya? Suka. Aku sih lebih suka itu sih series. Aku gitu. Lebih suka yang kayak horror gitu. Aku sama suka hiking horror. Ya kan? Hiking. Kamu berarti wibu anime. Aku juga suka sih. Makasih kak gifnya. Makasih kak gifnya. Makasih. Burung. Gimana? Gini. Apa nih? Apa guys? Ditanya dong, olin pantun dong, olin. Olin pantun, gak bisa pantun guys. Aduh. Jahat banget, parah. Jahat banget. Banget. Ini yang baca kom. Apa sih? Ade Trisha. Hechi, Trisha Sonichi nih. Iya. Aku bangga banget aku liat di ini apa sih video-video. Oh, lucu oh, banget beneran aku lagi pas. Ya. Lucu deh. Heeh, lucu banget. Sama JKT48 yang kalian suka. Aku paling suka. Nah, suka apa ya? Aku suka apa ya? Saya suka semuanya sih. Semuanya karena mungkin. Iya. Bener. Tapi kalau dari konser kemarin ya, aku tuh suka banget sama Only Today. Bener, iya. Lucu gemes yang kayak apa ya, hype gitu loh. Jadi kayak semangat. Kalau aku sih, aku sukanya Bird ya. Udah bisa koreonya? Enggak dong. Susah banget guys. Cafe ini apa namanya keren banget pas bawainnya. Kusi kayak ekspresi itu dapet banget. Terus terima kasih kak gift-nya. Makasih kak gift-nya. Terus gimana? Apa ya? Kamu ngomong apa tadi? Tadi aku suka kayak kalau misalkan cafe ini gerak gitu tuh kayak apa ya, enak dilihat gitu. Iya. Aku suka ekspresinya ya. Suka banget. Suka. Aku sering lihat cafe ini itu video-videonya lucu kayak keren banget. Iya. Ya jadi panutan. Begini. Ini jatuh banget, gak bisa kebaca. Cepet banget. Tahu JKT48 dari mana? Aku dari Twitter. Social media. Iya, Iya, aku juga sih. Aku juga. Aku tahu dari radio, guys. Oh iya, karena yang dia sering di mobil itu gak sih? Iya, kan dulu kan pas masih kecil tuh aku udah kayak di mobil gitu kan, guys. Dengerin radio terus kayak ada lagu itu terus tapi aku belum tahu kalau itu lagunya JKT tapi aku udah suka lagunya. Kayak jadi dia mau cari tahu gitu guys. Jadi pas udah gedenya aku cari tahu. Aku tahu JKT pertama dari itu lebih ke sosmed sih. Iya, banyak banget pas Anaya baru dulu pas pandemi guys. Dari Kak Haruka. Kak Haruka aku suka deh. Aku pernah lihat Kak Haruka pentas pas balet. Kayak bagus apa tapi aku awalnya tuh nggak nyadar itu karena tapi aku suka banget pengen duet gitu deh. Wah. Spill makanan favorit. Ih banyak banget. Kalau Kanaila pasti coklat. Iya Kanaila coklat. Kamu apa lagi? Aku suka cabai. Cabai. Kamu suka cabai? Ya cabai apa? Aku kuat. Cabai rawit. Makanan Indonesia. Tebak aku suka apaan? Kamu suka banyak sih. Suka japota. Betul. Sama flavor japota kalian kan suka flavor yang mana? Aku ayam bawang sih. Aku paling sih. Suka. Aku honey. Iya sama-sama. Sama aku juga honey. Iya kan enak banget. Iya, aku suka ayam bawang. Aku suka honey. Karena aku enak sobat gurih guys. Iya. Sama aku juga suka buah. Sobat ihu dong. Aku
suka buah, tapi aku jadi kayak keingetan Kak Delin terus gak sih? Dia apa iya? Ya, Kak Delin buah. Setiap ada kegiatan pasti dia selalu buah sama sayuran. Iya, sih. Buah. Delin tuh pernah bawa kayak spring roll, tapi itu vegetable iya. Gitu ya. Iya. Enak banget beneran. Kayak sushi gitu, cuma kayak apa semuanya tuh terbuat dari yang sayuran iya, gitu. Sayuran. Tapi enak banget, bener enak. Gak sih aku kenyang. Aku gak suka sayuran. Jadi gak sehat. Kalian makan yang baik-baik ya? Parah banget, maksudnya apa nih? Maksudnya makannya jangan junk food. Makasih kak. Makanan Jepang apa nih? Lovely. Makanan Jepang aku suka apa ya? Aku suka ramen. Ini fun fact, aku suka banget makan sashimi, tapi aku gak suka pakai kangkung. Jadi aku kayak gadoin aja. Guys, tau takoyaki? Takoyaki. Aku suka. Awas pipinya jatuh ya. Mau jatuh sumpah. katanya dia mau potong gitu. Iya. Jangan dong, ntar gak imut lagi. Iya. Itu yang bikin lucu guys. Karena Ella paling suka takoyaki. Iya, enak takoyaki. Di depan sekolah aku tuh dulu banyak banget takoyaki. Kayak aku dulu juga pernah tahu bikin buat bazar sekolah. Iya. Aku coba bikin takoyaki gitu. Kalau pulang sekolah tuh aku suka beli takoyaki dulu. Enak kan? Enak banget. Aku bisa apa? Bikin. Bohong. Nanti bikin ya. Iya. Nanti kita update nanti kalian bisa lihat buatan Naila. Pintar banget. Makasih kak. First impression apa tuh? Suka banget. Kasih lagi dong. First impression apa nih? First impression. Itu tuh. Siapa yang wibu? Siapa sih yang wibu di sini? Trisha sih yang wibu. Enggak, tapi ini ya, aku suka Haikyuu sama Kak Aralgi. Kita jadi anime juga sih. Iya. Kita sama-sama suka Kagea, maksudnya aku jadi kayak suka anime. Iya. Masuk lagi. Iya, kita sama-sama suka Kageyama. Terus kayak aku suka Hinata. Iya. Oh iya, Kageyama itu yang tinggi itu kan? Hinata yang kecil rambutnya. Yang rambutnya oranye gitu. Hinata Shoyo. Lupa. Aku udah. Ini dong, Kak. Ini dong, apa namanya? First impression kakak. Apa? First impression ke kakak aku apa? Sama yang lainnya. Ke kamu? Iya. Yeah. Apa first impression? Aku suka dulu ya. Oke. Jadi kalau aku tuh lihat Trisha itu aku enggak nyadar kalau misalnya dia tuh sebenarnya umurnya lebih muda. Iya. Paling muda. Iya. Dia tuh awalnya itu pas aku ketemu dia tuh kayak bener-bener kayak dewasa banget. Dan emang sebenarnya dewasa, cuma umurnya aja. Gak sih, tapi kalau dia ngomong sih kelihatan kayak masih bocil gitu. Tapi kayak pemikirannya dewasa tau. Kalian duh gila. Trisha tuh ini banget, guys. Kalau Naila gimana Naila? Wah, first impression. Putih. Iya. Trisha tuh putih banget. Iya. Kayak seputih itu, guys. Gak pernah keluar rumah, guys. Enggak lah. Pramuka. Kalau aku apa ya? Aku tuh ngeliat dia pertama kali kayak ih lucu banget sih ini. Lucu. Iya. Kayak lucu. Aku juga ngeliat Kak Naila gitu. Iya. Tapi Kak Naila tuh pas audisi ya. Itu tuh kalem banget kelihatannya. Kalem itu. Kalem tuh pendiam. Iya. Ya. Diam terus. Takut banget bicara ini. Naila. Sebelah sini enggak Naila? Ada ini. Apa sih hiragana ya? Tapi Kak Naila tuh ya, kalau diem lucu banget. Iya. Iya, aku ngeliat Kak Naila gitu. Ini apa? Konnichiwa. Oh, itu Konnichiwa? Iya, Konnichiwa. Selamat siang. Suka hantu. Suka hantu? Suka. Suka horor. Sama. Aku juga. Nanti nonton. Ayo. Ntar kita mabar. Terima kasih, Kak. Komodo. Kita gimana poso komodo? Komodo gimana? Apalagi nih ya? Pocong. Iya. Kamu takut pocong gak? Takut. Iya, takut. Boong? Enggak, kita gak boleh takut. Kita gak boleh takut.
Iya, yes. Enggak takut. Kalau kalian first impression ke aku gimana? First impression sama sih kayak Trisha, kamu tuh kesan dewasa, beneran deh. Dia dulu sih lebih tinggi per aku. Iya, tinggi coba, banget kan? Tuh. Iya. Yeah. Beda 2 cm ya, 2 cm itu. Iya, aku 168, guys. Oh, 7. Kak Levi pas pertama-tama humble banget. Hmm. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Ih, saya mau nih. Bisa dong. Nangis banget deh, beneran yeah, aku suka Trisha. Bisa deh ya. Ini juga pipinya gak mau jatuh ya. Mau jatuh. Menjata, jangan ya. tahan. Tahan. Spill Oshi, kalian ada Oshi gak? Oh aku ada banyak. Semuanya. Sebutin guys, Oshi kalian siapa? Oshi aku. Coba tebak. Kalau Trisha, aku tau deh. Siapa sih? Aku lupa. Aduh. Ya aku tau tau. Aku suka sama Cishan. Kak Gita ya. Aku suka Kak Gita. Aku pas pertama suka Marsha. Iya aku juga. Karena ini suka siapa? Aku suka semuanya. Kaveni. Kaveni. Aku suka semuanya. Suka sama Marsha. Ya maka haruskah? Kamu cantik banget, bener parah. Aku pas pertama-tama emang sampai sekarang aku emang Oshinya aja. Wih. Roar dong. Roar coba. Mela, roar. Roar gitu. Roar. Iya. Betul. Coba. Gimana? Roar. Roar. Roar terlalu kalem deh. Gak boleh kalem-kalem nih. So imut. Roar. Ada skill ini. All-in AR. All-in AR berapa? Aduh. Pensiun. Pose-pose kita pose yuk. Kita pose. Iya, iya, ayo iya. Kita pose apa nih? Coba kalian gini deh. Ini kita gini. Oh iya. Coba. Ah. Ya. Bener. Kok melewat dah? Iya deh. Gimana sih? Melewat, maaf ya guys. Gimana? Pada suka banget Ghibli gak? Suka banget. Suka banget. Suka sih aku lihat tahu yang meme Ghibli gitu di video gitu. Huh? Mereka tuh kan kalau animate Ghibli. Ya, jadi. Oh. Kalau mereka bikin animasi itu tuh kayak gini-gini banget gitu. Iya, tapi kayak itu jadi ciri khas gitu. Ciri khas banget. Iya. Aku suka banget kayak enggak ada yang bisa tandingin gitu. Ghibli yang paling kalian suka apa? Aku lupa nama filmnya. Semuanya sih apa? Suka. Iya, aku enggak bisa nginiin karena setiap dari filmnya itu punya story masing-masing gitu. Jadi story-nya bukan story yang berat gitu, story yang kayak family. Iya. Tapi pas nge-tweet, aku bilang aku suka, paling suka Kiki's Delphi karena itu kayak film pertama Ghibli yang aku nonton. Tapi aku suka semuanya sih. Ya? Aku juga bingung gitu. Tahu Totoro? Tahu dong. Oh, Totoro. Tahu. Ponyo. Tahu Ponyo. Tahu. Lucu. Kayak kamu pipinya. Ini kalau ini. Aduh, roar dong, udah roar tadi, Bang. Tumben dong, Reo. K-pop kesukaan. K-pop. Apa? Oh, suka banyak. Aku dari tahun 2017 aku udah suka K-pop tau. Aku suka K-pop itu tuh gara pas aku lupa deh. Tapi ini pas mereka ada konser di sini sih gabungan gitu. Oh. Aku dulu sukanya Seventeen. Aku suka NHYPE. Trisha. Jadi karena ini panutan gitu gak sih? Aku G Idol. Oh my god. G Idol. G Idol. Aku suka banyak. Iya banyak semua. Iya suka NHYPE. Ah nggak boleh. Sama apa ya? Treasure. Oh iya aku suka juga. Tapi lagu-lagu mereka juga tuh. Iya. Sama itu tau gue next tuh ya. Tau. Suka. Banyak sih kayak lagunya tuh enak-enak. JKT juga enak.
Apalagi. Iya dong. Sekarang isinya ini apa album aku JKT tau. Iya, playlist sama, aku sekarang. Sama. Terus aku JKT ada semua. Ketemu JKT yang instrumen gitu. Hah? Iya kah? Mm. Jadi kayak yang instrumen gitu. Jadi apa kalau gitu suka banget yang instrumen-instrumen gitu. Iya yang aku juga suka kayak instrumen apa ya? Piano gitu loh. Gombalin Trisha. Enggak. Eh gombalin Trisha deh. Apa ya? Gombalnya udah gombal ini aku contoh nih Trisha nggak ya. Trisha aja kalau sebelum digombal udah malu udah jadi siang. Iya dia udah ini nih yes. Aku pengen ngejokes apa pasti nggak lucu iya daging tipe daging apa yang bikin kaget daging apa ya aku nggak jago deh gini-ginian dah bau banget padahal beneran nggak jago aku taunya ini bacanya. Daging yang bikin deg-degan deg-deg iya kamu nggak beneran apa tadi aku nggak tahu deg-deg nggak usah gitu deh Trisha nggak jelas deh all in ke mus apa nih spill playlist ya, aku JKT48 sekarang di JKT48 terus habis itu apa ya aku genre rock guys suka yang rock gitu aku suka yang jazz aku sama pop iya. Sama aku suka slow aku suka lagu klasik slow itu slow iya sama okay. R&B gitu R&B aku suka R&B juga jangan deket dong aku suka semua sih aku suka dengerin lagu gitu Nela suka dengerin apa nih rap aku juga suka iya suka lagu Green Flash mantap ada rapnya iya aku suka apa lagi ya slow metal gitu rock aku suka kamu Gen 12 apa nih apa tuh aduh apa tuh aduh kelewatan yang paling tinggi siapa paling tinggi Reji gak sih Reji terus Levi yes aku juga tinggi mbak dia coba berdiri di Jepang aku itu tinggi oh kamu tinggi sekali di Jepang iya apa nih Kang Yodon iya si Kang Yodon gitu apa itu oh iya yang di ini kamu ya kamu suka karakter apa selain Kang Yodon gitu apa ya aku suka Pomong Purin Trisha aku juga aku juga suka Kak Levi aku suka Kuromi aku juga suka Kak Levi aja sih dong iya jadi iya suka Kuromi makasih ya kak giftnya Love. Spill apa tuh tadi? Dari Krisha love you ini. Makasih ya. Love you too. Kalian kayak barang apa yang harus kalian bawa kayak setiap hari gitu loh. Kayak parfum. Iya sih, parfum. Terus apa lagi ya? Topi. Lip tint enggak iya, sih? Iya sama masker. Sama lip tint aku. Aku pokoknya yang paling penting sebenernya snack topi snack. Masker oh, sama cepet. Parfum oh, iya. Aku bawa boneka ya, aku suka sih bawa gede gini kayak tapi kadang kalian suka bawa tas itu gede tuh kecil kayak sekaligus gede gitu tuh kayak aku tengtengan aku sukanya gede karena kayak sekalian gitu gak sih soalnya aku orangnya pelupa guys jadi kalau buat nanya banyak barang yang harus aku bawa sekolah. Tuh kayak takutnya ketinggalan gak sekolah hari ini minggu iya tapi kalau pergi aku suka tas kecil sih ya, tapi kalau misalnya tergantung buat, sih tergantung sih kalau misalnya kayak karena kita kegiatan gitu kayak lebih enak tas besar ya sama sekolah sih sekolah aku juga sukanya tas besar terus kalau misalnya jalan-jalan gitu kayak teman-teman gitu enaknya tas kecil sih tas iya. Kecil karena bawaannya juga dikit iya. Lagi nih Trisha ini dong Hang Yudon atau Kuromi? Kuromi atau Cinnamoral? Cinnamon Hang Yudon Kuromi, Cinnamon
I like kita. Gak boleh. No. Gak boleh. Aku saya. Trisha cerita dulusan dong. Kak gimana rasanya Sonichi? Iya. Seru banget ya kayaknya. Iya. Yeah. Apalagi pas semuanya seru, semua lagu yang aku ingin seru banget. Tapi aku kayak, jadi aku suka banget Koino Plan coba. Ini Koino Plan juga lucu tau lagunya. Pas aku seneng banget Trisha bawain lucu banget, gemes. Iya, banget. Gemes banget. Gemes banget. Makasih. Love language kalian apa? Aku act of service. Aku apa ya? Aku tuh physical touch. Habis itu apa sih? Yang gift itu? Oh, aku juga suka itu. Enggak sih, aku suka semuanya. Ya Colin tapi emang suka melukin tau. Lucu banget. Trisha tuh paling clingy guys. Emang iya. Banyak tahu tapi ya. Tapi kalau di Gen 12 tuh banyak banget orang yang clingy. Iya. Apanya aja ya? Kita suka kayak kita enggak ketemu berapa hari kayak pelukan iya, gitu. Kita lucu banget sih. Kita enggak ketemu sehari nih. Langsung kayak besoknya tuh kayak gitu. Pas pulang kan Aci juga suka melukin aku gitu, lucu banget. Iya, tapi kayak, kita tuh kayak ada gengsi-gengsinya gitu. Kadang kalau misalnya kita meluk orang ya, itu tuh kayak energinya itu nambah. Iya. Kayak udah capek, tapi meluk orang tuh jadi kayak kadang gemes pengen kayak gitu loh. Yeay, seru banget deh. Aku suka banget like, kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya yeah, bener banget. Seru banget sih. Seru banget guys. Bacain gak ya top giftersnya? Boleh dong, mulai dari Tisha dulu ya, Tisha bacain dari bawah. Yes. Ini ya. Oke, makasih banyak Kak Chaplin-nya Lana. Mana nih Kak Lana nih? Habis itu. Makasih banyak ya Kak. Iya, makasih banyak Nela. Nela. Terima kasih Kak Diana. Dina? Dina. Terima kasih Kak Dina. Ya. Terus ada, terima kasih Kak Mada. Betul kan ya? Kan ada. Benar-benar. Makasih Kak. Makasih Kak. Shoki. Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Sky only. Terima kasih Kak. Peringkat kelimanya. Makasih banyak Kak Enrico. Iya. Lily only. Lucu banget. Nanti aku bilangin kalian. Terima kasih Kak Kinos. Terima kasih Kak Kinos. Oke, kita bacain podium ini. 3, 2, 1. Number 3, Cheddar. Aku suka Cheddar deh. Sama. Keju. Terima kasih. I like it. Yang kedua, Kaluher. Terima kasih Kak. Kita baca bareng-bareng ya. Oke. Yang pertama. Sama Kak Bocil. Kita barengan sih ngomongnya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Makasih Kak Bocil. Pakai apa-apa dulu. Ayo, 1, 2, 3. Makasih Kak Bocil Benji. Terima kasih. Thank you sudah bantuin live kami. Yes. Semoga suka. Thank you. Jangan bosan-bosan buat support kita ya guys. Mohon dukungannya selalu guys. Terima kasih banyak. Terima kasih guys. Senang banget guys bisa ini. Live you. Dadah. See you guys. Dadah. Dadah. Love you.